Halo, kita jumpa lagi di sini. Kali ini gue mau review Vivo Y93 RAM 3 internal 32 GB. Sebelumnya kita ketahui dulu apakah sistemnya itu bagus. Di sini Vivo Y93 menggunakan Helio MT6762R untuk arsitektur intinya 8X ARM. Sini layarnya IPS LCD 6,2 inch. Terus jaringan GSM semuanya. Kapasitas baterai 4030 mAh. Pemakaian baterai menurut aku masih awet. Untuk tipe Androidnya masih Android 8. Kamera belakang 13 megapiksel. Kamera depannya itu 8 megapiksel. Untuk kamera depannya itu lebih bagus sih menurutku. Kamera belakangnya malah kurang maksimal. Untuk sensornya di sini banyak sih, lumayan. Oke, kita langsung aja main Mobile Legend. Kita tes di sini pakai settingan rata kiri. Untuk rata kanannya itu cuma di tinggi kamera, karena buat main Mobile Legend ya mulai parah sih menurutku. HP ini emang bukan HP untuk game, jadi harap maklum kalian yang mau tahu. Di sini gue main itu pakai HP ini nge-lag banget dan patah-patah. Pokoknya gak rekomendasi kalau mainnya Mobile Legend. Kalau permainan lainnya mungkin masih bisa. Yang game dengan kapasitas besar ya pasti nge-lag ini HP-nya. Untuk kalian yang belum dukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tonton videonya. Selamat menonton, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.